buka puasa. Selamat buka puasa semuanya. By the way guys, aku hari ini rencananya mau membuat video tentang cara makan. Aku mau mengikuti cara makannya di Candy Butterfly. Terus, poinnya dong kan tujuan kalian cara makannya. Oh my god, seumur hidup aku belum pernah makan yang namanya pare mentah. Bawang mentah sih pernah, tapi bukan cuman rare gitu doang loh. Bukan cuman yang kayak, cuman bawang mentahnya doang gitu. Terus daun bawang, pokoknya aku akan bawa kalian semua. Mulai dari aku belanja sampai aku akan buat-buat di video aku makan. So yeah, selamat makan semuanya. Just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. I promise now's not the right time. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Look away so you won't see, 'cause the pain is in my eyes. Feels like I could break it any more. Enak, walaupun cuma air putih. Yeay, udah selesai makan. Oh my god, enak banget. Mana udah pake tulis belum? Iya, aku mau tulis habis ini ya. Pemirsa, kayaknya nanti kita aku akan lanjutkan belanja-belanja untuk buat konten makan ala Digi Butterfly. Kayaknya besok aku akan belanja, terus aku akan mukbain di depan kalian. Bagaimana sih perempuan itu dia bisa makan barang-barang mentah itu semuanya. Oh iya, kayaknya habis ini berhubung Aladdin itu lagi mulai, jadinya kita habis ini mau nonton. Dan OMG Tuhan, apa yang terjadi ini? Ternyata guys, aku minta maaf karena kayaknya aku tidak jadi belanja hari ini. Jadi kayaknya besok aku baru belanja. Terus apa namanya ini, aku gak nyangka banyak banget loh, rame banget orang-orang di sini. Restroom mana? Oh iya, rame banget. Ternyata kita change plan kita guys. OMG, sekarang ada midnight sale. Jadi bagaimana kita belanja atau tidak? Tidak punya duit. Tidak punya duit guys, jadi kita akan lihat aja ada apa yang murah. Kita belanja deh. Beli sih, aku beli parfum, beli Victoria's Secret, sama beli sepatu dua. Selanjutnya, aduh malas banget antriannya tuh Tuhan. Udah sih, udah. Antriannya tuh loh buat aku pengen gak sanggup, ade gak sanggup. Sumpah, sangat-sangat tidak sanggup. By the way, kalian tuh pernah kayak aku gak sih pemirsa? Yang udah semangat mati-matian, semangat 45. Tapi pas ngeliat antrian tuh kayak, aduh, kalian tau gak sih antrian untuk kereta mau peak-peak season gitu loh. Kayak lebaran, natal, seperti begitu. Antriannya itu kayak, OMG, panjang banget. Panjang banget, panjang. Gitu guys, jadi aku akhirnya, no, thank you. Padahal aku tuh suka banget loh sama tadi di H&M aku udah ada beberapa barang yang udah aku pegang. Tapi antriannya, Dede tidak sanggup abang. Dede tidak sanggup. Jadi akhirnya Dede memutuskan, Dede najis loh stasinya. Akhirnya Dede memutuskan untuk ya udahlah ya, next time aja. Gitu. Dan juga tadi di Bershka, tadi Varius, OMG, aku gak tahu kalau hari ini tuh adalah midnight sale. Gak tahu banget. Jadi mari kita melanjutkan untuk apa namanya, bye sister, bye bye. Jadi aku begitulah memutuskan untuk akhirnya duduk di Starbucks dan melakukan sesuatu yang produktif. Sister, jangan tanyakan aku kemana. Kau tahu kan, ini ada masjid di sini. Mana dia mengizinkan aku untuk pergi, sister? Emang bulan puasa gini teman-teman begitu buka emang? Ternyata yang ditunggu sudah datang.
panjang-panjang pas ngeliat orang pas udah milih-milih barang kan, kita udah milih-milih barang banyak banget yang udah kita pilih, soalnya tuh diskonnya gila-gilaan guys, dari harga 700 ribu bisa jadi cuma 200 ribu, ada juga bahkan 150 ribu, gila kan udah milih ini, ambil tek-tek-tek, udah coba-coba kan, terus kan ngeliat antriannya, alhamdulillah. Ada arah gila kan. Tadi kamu ketemu siapa aja tuh teman-temanmu? Teman SD lah, teman SMP, teman rumah, terus teman kantor. Gila. Jadi begitu pemirsa, aku sekarang lagi balas-balas komentar kalian. Banyak banget yang komentar, kakak jangan panggil kita netizen, soalnya netizen itu tidak bagus, pesannya tuh negatif. Jadi menurut kalian aku harus panggil kalian my YouTube family ini tuh apa gitu? Please komen di bawah apa yang harus aku namakan kalian gitu. Jangan netizen kan, soalnya netizen menurut aku kayak negatif banget gitu loh. So, apa? Kalau misalkan kalian punya ide apa, sebutan apa, tolong komen di bawah ini. Oke? Over. Over. Ini sekarang kita mau kemana, Bi? Lanjutnya. Bin. Apa? Ini kita mau kemana nih lanjutnya? Nonton kali ya? Go home. Go home? Nonton lah. Antrinya parah juga kali. Ya udah makanya kamu beli ya, beli tiket aja lewat Traveloka. AKA not sponsored, oke? Okay? Tidak disponsori lo Traveloka. By the way, namaku dirubah loh jadi Stacia. Ini nih belanjanya masih gitu. Sama siapa? Papa gak ikut? Kenalin nih. Stacia. I'm gonna grab this and this. Yeay, akhirnya kita udah nyampe di bioskop setelah melewati beribu-ribu rintangan ya, Bi, di bawah. Sumpah tuh lautan manusia semua lu di bawah itu. Aku I don't understand kenapa bisa terjadi ya. Apakah mungkin event kali ya hari ini midnight sale atau apa, I don't know. Tapi sekarang kita mau nonton Aladdin. Senang banget. Bebe senang enggak? Capek ngantuk. Paling tidur ntar. Apa? Dilihatnya matanya melotot, biarin aja. Kenapa adanya kan ya? Enggak, maksud aku kenapa sih masih gitu ini, kenapa selalu kalau misalkan enggak ada kamera dia tuh biasa aja, tapi kalau ada kamera dia gini. Kenapa? Why? Oh why? Dan, oh my god, aku ketemu teman-temannya Mas Sigit. Kenapa tuh? Tuh aku bilang selalu kan, di saat aku tidak berdandan cantik, rambutku tidak on point, kenapa aku ketemu sama orang-orang? Nanti Bi gimana? Tapi teman-temannya Mas Sigit ganteng-ganteng banget tuh. Aduh, kenapa sih aku dapat bagian yang paling jelek? Dia. Gitu guys. Cerita itu terjadi lagi. Kenapa aku bisa jelek ketemu orang-orang? Itu pertanyaanku. Kenapa? Why? Oh why? Hi guys. Gitu. Why? Oh why? Halo mas, aku Aladdin. Iya, saya Aladdin. Gitu guys, jadi Mas Sigit karena dia sudah belanja aku banyak, jadi aku terakhir dia nonton Aladdin. Pengen deh aku tuh mendapatkan, tapi aku udah punya. Ya pengen sih, pengen gak sih? Ya pengen lah, aku tuh pengen gitu. Bi! Mall pun sudah tutup guys. Bagaimana nih, tadi masih takut-takutin aku. Ternyata di bawah ini, walaupun mall sudah tutup tapi masih ini ya, masih terang gitu ya. Kenapa sih kamu suka banget nakutin aku, Bi?
review. Ngantuk saya review tentang filmnya gimana, bos? Good. Good? Kok kamu terkejut-kejut tadi? Terkejut-kejut tadi cuci muka tadi di air. Terima kasih guys sudah menonton vlog kali ini. I'm doing this all these things because I'm happy to do this. Okay. So kalau misalkan ada yang bilang inilah itulah, I'm sorry. Okay. I would rather lie.